Apa khabar semua? Saya akan kongsikan cara bagaimana saya menentaskan variation dengan menggunakan kaedah yang mudah. Barang yang diperlukan adalah kotak penentas DIY yang saya akan terangkan kemudian. Air yang tidak mengandungi klorin dan telur fairy shrimp. Penentasan shrimp jenis ini lebih mudah jika dibandingkan dengan brine shrimp kerana tidak memerlukan sebarang garam. Tetapi, anda masih boleh menggunakan kaedah yang sama untuk menentas brine shrimp dalam kuantiti yang kecil. Apa yang diperlukan adalah sedikit garam akuarium. Kotak penentas DIY saya mengandungi bahan-bahan yang berikut. Satu kotak Tupperware, satu pipe PVC bersaiz 50mm ke atas, hos udara, dan satu pipet. Guntingkan dua jalur hos udara yang kecil dan potong separuh. Letakkan hos udara yang telah dipotong kepada PVC pipe. Tujuan ini adalah untuk memastikan ada satu jurang yang kecil di antara pipe dan dasar kotak ini. Ini akan memberikan shrimp berenang keluar apabila mereka dah menentas dan telur shrimp akan tertinggal di dalam PVC pipe. Pam udara tidak diperlukan untuk menentas telur fairy shrimp. Tambahkan sedikit air ke dalam kotak Tupperware. Seterusnya, tambahkan sedikit telur fairy shrimp. Masukkan kuantiti yang diperlukan untuk menentas. Kacaukan air secara perlahan dan kita sudah selesai. Kena ingat, telur fairy shrimp perlu ditutup dengan rapat dan disimpan di tempat yang tidak panas dan kering. Biarkan telur shrimp selama 24 jam dan mereka akan menentas keluar. Sama seperti brine shrimp, fairy shrimp juga tertarik kepada cahaya. Saiz fairy shrimp yang baru lahir adalah lebih kecil daripada brine shrimp, menjadi ia lebih sesuai untuk digunakan sebagai makanan kepada anak ikan yang kecil, seperti anak ikan laga. Gunakan pipet untuk menghisap keluar fairy shrimp dan ianya boleh terus diberi makan kepada anak ikan. Saya sedang mencuba untuk membela fairy shrimp sehingga ia menjadi besar. Jika berjaya, saya akan cuba membuat liputan di dalam baru terbaru saya. Seperti biasa, terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang.